Wakil Bupati Bangka Barat Bong Mingming memenuhi panggilan pengadilan untuk bersaksi pada persidangan kasus tindak pidana korupsi lahan transmigrasi di Kecamatan Jebos. Bong Mingming mendatangi Pengadilan Negeri VI Tipikor Kelas 1 A Pangkal Pinang sekitar jam 9.30 WIB dan mulai disidang sekitar jam 10 WIB bergantian dengan Ketua HKTI Bangka Barat Johan Figario yang menunggu giliran kedua. Menggunakan batik lengan panjang berwarna hitam, Bong Mingming duduk sebagai saksi dan diberikan pertanyaan yang serupa dengan saksi yang dipanggil sebelumnya, Sekda Muhammad Soleh dan Kadin Pertanian Megawati oleh Majelis Hakim. Sebagai bagian dari Panitia Pertimbangan Landform, PPL, Bong Mingming ditanya tentang tugas atau tupoksi setiap jabatan di PPL. Selain itu, sama dengan Muhammad Soleh dan Megawati, Bong Mingming juga diminta kesaksiannya tentang rapat-rapat dan berita acara dari PPL Program Transmigrasi di Kecamatan Jebos. Bong Mingming menyampaikan bahwa tugasnya sebagian besar sama PPL ini, ia juga membenarkan bahwa pembuatan berita acara rapat PPL merupakan bagian dari tugas BPN yang kemudian ditandatangani penandatanganan yang cepat olehnya. Termasuk sisa ini, ada di dusun kapal, ya kapal, itu sudah hasil verifikasi di PPL. Artinya, tiga banyak objek tanah oleh tim PPL sudah dianggap tidak masalah, sah. Tuh, makanya dari verifikasi mereka dibawa ke sidang Landformer di Landformer. Di sana kami hanya membahas di bidang persoalan tidak sensitif dan sebagainya bagaimana sudah.